I enjoy life, enjoy working gitu. Jadi apa, saya bersyukur dengan apa yang intinya sih gini, setiap ada pekerjaan yang datang saya lihat kalau umpamanya cocok dengan saya, apa namanya, saya jalanin dengan konsekuensi dan komitmen saya. Selain nanya-nanya sama teman-teman yang sudah apa namanya memiliki pengalaman dulu gitu kan, ada pembelajaran juga nggak sih, referensi dari mana untuk mengetahui lebih teknisnya cara bisa? Sebenarnya sih saya kan sering ada di bintang tamu ya, jadi bintang tamunya mereka-mereka, jadi belajarnya dari situ aja sih. Referensi-referensinya saya lihat dari situ aja, dari pengalaman saya menjadi bintang tamu. Sebenarnya oh, ketika saya menjadi bintang tamu, host-host ini nanyain apa sih, itu aja. Jadi host, terus nanti akan menjadi pembicaraan juga gimana? Nggak jadi host juga dibicarain lah, udahlah biasa aja. Maksudnya ya konsekuensinya menjadi seorang artis mah begini sih, apa yang kita lakuin jangankan benar, jangankan salah, benar aja suka diomongin gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, gue mah ngejalanin sesuai dengan apa ya porsinya gue aja sih. Mungkin jadi gini loh, ketika saya diajak ke acara pagi-pagi happy, orang mungkin ngomongin apa, ini kan acara begini, ada yang bilang malah ini acara ala ya segala macam. Justru saya datang ke sini mau kasih lihat nih bahwa acara ala ini ada gue jadinya alay. Tapi kalau